bersama gue Diki 69 dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin di football 2023 mobile-nya ya guys ya. So hari ini teman-teman semua seperti judul dan thumbnail-nya nih ya kan. Jadi di sini teman-teman semua gue bakalan coba untuk gacha POTW ya kan, POTW negara, POTW internasional yang ada Mbappe-nya coy ya kan. Mbappe-nya ini kan langka banget nih. Jadi gue bakalan gacha teman-teman ya. Kalau nggak salah ada 5 kali kesempatan guys. Ada 5 kali kesempatan buat kita dapetin si Kylian Mbappe versi LMF ini yang langka ini ya. So jadi langsung aja kita gas, let's go. Buat kalian yang gak punya koin, mau gacha silahkan langsung aja guys ya. Langsung aja top up di Randy Store 04, karena di situ tempatnya aman banget, legal koinnya ya kan. Terus juga fast respon pastinya, silahkan langsung aja guys di sana. Testimoninya udah banyak banget teman-teman, silahkan langsung gas aja ya guys ya. Bahkan di sana sering adain giveaway. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja follow dan juga order Randy Store 04. Langsung gas di sana. Kalau kalian mau beli-beli akun murah, aman dan terpercaya, silahkan langsung aja ke fakepass.store ya guys ya. Di fakepass.store, di situ kalian langsung aja teman-teman kalian bisa gas tuh ya kan. Banyak banget tuh stok akunnya ya guys ya. Jadi kalian gak usah khawatir ya teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan nih guys ya. Buruan langsung aja cek Instagramnya fakepass.store. Banyak banget akun murah-murah langsung ke 1 hour later. Oke guys, so langsung saja teman-teman di sini. Jadi ya guys ya, gue udah ada di dalam aplikasi game apa? Game terbaik di dunia coy. Jadi langsung aja teman-teman, gue udah pakai Perancis nih ya kan. Semoga aja bisa mendapatkan Kylian Mbappe ya. Semoga aja teman-teman kita bakalan gas ya guys ya. Oke, jadi di sini gue mau ngasih tahu dulu nih guys, semua ke semuanya nih ya kan. Sebelumnya itu guys, gue udah gacha tuh ya kan, gacha yang gratisan dan dapatnya apa? Dapatnya ini ya kan. Gokil gak tuh ya, Alderweireld. Nah itu ya guys ya, back terbaik di football ya. Gue dapet, kurang ajar emang Konami tuh gak suka kayaknya sama gue guys ya. Oke, jadi gue udah siapin di sini ya kan, sekitar 6600 ya, kepake 500 doang kan. Bentar, iya kepake 500 doang guys ya, karena 5 kali doang nih guys. Gak bisa gitu kan, gak bisa digacha semua. Nah ini nih temen-temen ya, gue pengen Simba apa yang ini LMF. Terus kalau kalian bisa lihat di sini nih, dar whole player ya, whole player guys, bukan pemburu gol ya. Biasanya kan Mbappe tuh pemburu gol gitu. Nah sekarang whole player bos ya. Jadi kita coba lihat ya kan, kayak gimana gitu ya. Coba langsung aja. Yuk, semoga aja bisa dapat. Dan langsung aja di sini gue pengen coba pakai trik yang sangat-sangat amazing. Oke, 4, 5. Let's go, let's go, let's go. Hoppa, semoga aja kita bisa mendapatkan Kylian Mbappe. Awas Konami lu ya, harus kasih Mbappe lah ya. Wajib, ke gua tuh wajib dapat gitu kan. Oke, harus deh ini mah ya. Oke, yap. Bintang 5 guys. Bintang 5 teman-teman ya. Anjing susah banget emang POTW, astaga. Kau pacek, lu ngapain dah kau pacek? Ya elah bro, lu mau apa di squad gua? Gak ada tempat buat lu, woi. Kau pacek, orang tua ya, 28 tahun guys. Jadi box to box, ya. Cuma gua udah punya box to box banyak gitu, yang lebih bagus. Ya elah, 4 kali gacha lagi guys. Tolong Konami, tolong gua udah pakai jersey. Pakai jersey kebanggaan gua itu Prancis ya kan. Semoga aja bisa ke final teman-teman ya. Oke, yuk langsung aja kita coba batal lagi. Yuk, nanti yang ketiga teori tanpa teori guys. Oke. Oh my god. Oke. Dapat. Ayo dong, dapat dong. Ini dapat guys. Ini dapat gue yakin guys. Oke, okay. Bintang 5. Ayo Konami. Ayo Konami. Oh my god. No! Udah Prancis cuma si bangke yang muncul. Mana tuh guys menurut kalian guys, Konami guys? Lucas Hernandez gue udah, ya ampun. Bukan Lucas, ini Theo guys. Gue udah punya yang versi di Lucas Hernandez tuh, kakak lu gue udah punya. Lu ngapain kesini-sini dah? Enggak, gue pengennya temen lu itu tuh yang di tengah itu si Mbapuk. Player skillsnya one touch pass ini bakalan keren banget kalau digabungin sama si Romario ya guys ya. Ini ampun, teori tanpa teori ya kan? Teori tanpa teori, tanpa trik sama sekali. Apakah manjur? Coba kita lihat di sini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dapat ini guys. Harusnya dapat ya teman-teman, teori tanpa teori guys. Teori tanpa teori, Kylian Mbappe langsung masuk ke akun gua. Please. Mbappe.
Kylian! Kylian! Kylian Mbappe! Teori tanpa teori, trick is bullshit bro. Ini dia ya kan, gak ada deh sekarang susah banget di e-football ya kan, trik-trikan. Ini teman-teman ya, teori tanpa teori ya kan, memang the best gitu. Kylian Mbappe langsung masuk ke squad gua bilang apa? Ini dia, teori tanpa teori memang, gokil. Ini gak usah di ini kan, ini gak usah di apa namanya, gak usah di apa namanya maksimalin gitu ya. Udah semua kan, ini gak bisa di max ratingin, ya kan? Iya, harusnya sih iya. Oh my god, ini keren banget sih. Oke, coba kita coba di sini. Kita bakalan coba guys ya. Kita bakalan coba. Oke, gue bakalan pakai formasi ini guys. Bentar ya. Kita coba pakai formasi ini. Ini kayaknya guys ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Coba nih ya kan. Jadi di sini kita coba begini, ini begini. Ini bakalan keren banget. Keren, keren ini teh. Oh my god, keren banget gak sih bro? Oke, jadi di sininya gue tinggal masukin CMF ya kan? Mantap, ya? Gurih banget, gurih dah tengahnya gitu kan? Oh my god, gue nggak bakalan paksain seorang apa namanya KDB di posisi CMF karena 100 ya kan? Gue nggak gila rating men, tapi emang pemain-pemainnya ratingnya emang gede-gede gitu ya. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk ke sini, Bos. Mantap banget gak sih? Gokil banget asli dah. Asli keren. Oke, ini bakalan sumpah cocok banget, guys. Ini bakalan cocok banget sama si ini ya, apa namanya? Romario teman ya. Karena one touch pass dia tuh untuk skillnya ya, guys ya. Nice. Oke. A few moments later. Oh, ada dua lagi, Bos. Dua lagi yang bagus siapa sih? Heh. Udah, Bos. Oh, Bruno sih. Bruno sih. Apakah betul gua bakalan coba mendapatkan Bruno guys? Apakah gua bisa? Coba ya. Bruno Richarlison sih wadididau sih. Ada Argentina. Boleh juga Argentina, ya kan? Walaupun bintang 4 bodo amat, ya. Soalnya udah dapat Mbappe, Bos. Beda gitu kan ya tadi tuh. Hah, langsung aja bodo amat. Teori tanpa teori udah pasti dapat yang GG. Teori tanpa teori ini sudah dibuktikan ya kan. Tadi trik dua kali sampah dapatnya ya kan, Kovacic. Terus ya Hernandez gak sampah, cuma gara-gara belum dapat Mbappe aja guys. Oke. Panami lu denger gua gak? Bin. Ya gak apa-apa gitu maksudnya teh. Udah dapat Mbappe, iya udah dapat. Cuma gak bintang 3 juga dong. Oke. Coba ya, coba nih. Apakah bisa? Langsung aja bodo amat. Gua mau bodo amat. Udah dapat Mbappe, Bos. Udah dapat Mbappe, Bos. Ayo. Mau ke mana nih? Ha. Bintang 5 sih ini. Bintang 5 sih. Uci Funky Remake. Tetap tersenyum walaupun dapet size dari Maroko. Gue pengennya Bruno wey, cuma gak apa-apa lah ya guys ya. Bodo amat sekali lagi, udah dapet Mbappe. Yang penting Mbappe nih bos. Review gak nih? Mau di review gak? Coba komen di kolom komentar kalau kalian mau review. Jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Seperti biasa guys, coba klik like, comment, and subscribe. Buat gua sih ini Mbappe nya bakalan unik banget karena dia LMF ya kan, jarang loh guys, jarang banget Mbappe LMF, all player pula, bukan goal poacher ya. Jadi seperti itu, gue Kenam 9 pamit, keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.